Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku seiman, di mana saja berada, dalam situasi kondisi seperti apa saja, kita bersyukur kepada Allah karena banyak dalam hidup dan kehidupan kita ini yang wajib kita syukuri. Yang pertama adalah kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang sempurna. Tidak hanya menjadi makhluk yang sempurna, tetapi menjadi manusia yang sempurna. Apa bedanya? Kalau menjadi makhluk yang sempurna, itu apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Tetapi manusia adalah makhluk yang sempurna. Di antara makhluk yang sempurna itu, kita adalah manusia yang paling sempurna. Coba kita perhatikan, kita tatabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Firman Allah, aku persiapkan neraka jahanam ini untuk jin dan manusia. Kenapa yang disebut di sini jin dan manusia? Kalau iblis sudah dipastikan, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dinas oleh Allah, dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Tapi jin dan manusia, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Karena jin dan manusia sama-sama makhluk Allah yang diberi amanah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di dalam ayat ini disebutkan hanya dua makhluk. Aku persiapkan neraka jahanam untuk jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi sama sekali tidak pernah memikirkan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana ini. Di mana manusia sejagat ini dipersiapkan oleh Allah hanya dua tempat saja, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ma minkum min ahadin illa walahu manzilani wa manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Tetapi jin dan manusia tidak pernah peduli dengan kehidupan yang sungguhnya itu. Walahum ayunul la yubsirun biha, mereka punya mata tapi sama sekali tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat kejadian yang ada di dunia ini, mereka hanya mengatakan ini adalah kejadian alam. Tidak pernah dikaitkan bahwa ini semua adalah yang menciptakan adalah Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi sama sekali tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah. Tidak pernah mendengarkan pitutur-pitutur luhur yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah syariah, masalah ibadah, masalah agama, masalah kehidupan akhirat. Oleh Allah, makhluk yang demikian ini, jin dan manusia seperti ini, kata Allah adalah ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Balhum afdal, bahkan lebih sesat lagi. Lebih hina, lebih tidak berguna, lebih tercela daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lalai kalau mereka punya kewajiban, punya tanggung jawab yang sudah mengadakan MOU perjanjian dengan Allah, sanggup untuk menerima amanat dari Allah, yaitu menyembah dan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah saudaraku, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang iman, sehingga kita selalu memikirkan akan kehidupan akhirat, kita selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan kita selalu mendengar ayat-ayat peringatan-peringatan dari Allah. Ini semua adalah karena Allah telah berikan hidayah, petunjuk kepada kita. Kalau Allah tidak berikan petunjuk hidayah kepada kita, maka sampai kapanpun kita tidak pernah terpikirkan oleh kita akan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat yang hanya ada surga dan neraka.
Maka saudaraku di mana saja berada, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita tingkatkan syukur kepada Allah. Dan selalu kita mencari jalannya syukur supaya selalu ketemu dengan nikmat-nikmat Allah. Terutama kenikmatan yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan sebesar apapun, seindah apapun, semegah apapun kenikmatan yang ada di dunia ini. Yaitu yang namanya nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah inilah kita bisa memahami akan hakikat hidup kita untuk ibadah. Dan kita bisa beribadah dengan benar, yaitu dengan menetapi syariat agama Islam. Betapa menyesalnya saudaraku, kalau kita sudah sadar bahwa kewajiban kita, tugas pokok kita di dunia ini yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun dan tidak bisa ditunda sesaat pun, yaitu beribadah kepada Allah. Tetapi kita menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan tidak menetapi agama Islam. Allah berfirman, "Faman yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin." Kalau beribadah kemudian tidak menetapi Islam dengan menetapi syariat Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah dan menyesalnya di akhirat nanti, tidak di dunia ini. Maka sebagai bukti syukur kita kepada Allah, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncaknya yang tertinggi di dalam melaksanakan, membuktikan, mempraktekkan syukur kepada Allah adalah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Dari hari ke hari, dari bulan, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, supaya prestasi ibadah kita selalu meningkat. Grafik ibadah kita selalu meningkat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas dijamin pasti akan masuk surga. Kenapa Rasulullah dimasukkan dalam surga? Karena semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Rasulullah, seandainya Rasulullah melaksanakan dosa, maka dijamin oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, semua dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di dalam membuktikan syukurnya kepada Allah ini, ibadah yang sebenarnya itu ibadah sunnah, tapi oleh Rasulullah diwajibkan untuk dirinya sendiri. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Muhammad, kalau malam hari, terutama sepertiga malam, bersujudlah kepada Allah, bertahajudlah kepada Allah sebagai sholat tambahan, nafilatan lak. Tapi Rasulullah mewajibkan untuk dirinya sendiri. Bahkan di dalam melaksanakan sampai mengorbankan kesehatannya, yaitu bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh sahabat, oleh istrinya, kenapa Nabi melakukan itu? Jawabnya praktis. Afala akunu abdan syakur? Bukankah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Maka saudaraku, membuktikan syukur kepada Allah yang paling efektif, yang paling tinggi nilainya adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Saudaraku, di mana saja berada, insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama, dalam kesempatan yang sama, atau dalam acara yang berbeda, tapi tetap dalam hidayah Allah. Sehingga kita bersaudara di surga, nanti juga ketemu di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.